Festival Band Militer Internasional Spasskaya Basnya dibuka di Red Square Moskow pada hari Sabtu 31 Agustus dengan acara megah meliputi lebih dari 1.500 musisi militer dari seluruh dunia. Ini adalah keenam kalinya Moskow mengadakan festival musik militer, yang pertama kalinya diadakan tahun 2009. Acara tahun ini menyambut partisipan dari 10 negara, band dari Serbia, Armenia, Irlandia, Turki, Kazakhstan, Tiongkok, dan Italia, bersama dengan band militer Presiden Rusia, turut menyemarakkan upacara pembuka di Red Square. Penyelenggara festival mengklaim bahwa acara ini menggabungkan kelompok artistik dan musisi terbaik dunia. Peserta mengenakan seragam tradisional dan memainkan alat musik daerah. Festival berlangsung 5 hari, dengan band militer tampil di berbagai tempat di Moskow sepanjang hari dan acara sore harian di Red Square. Upacara penutup diselenggarakan pada tanggal 7 September.